Hai teman-teman, aku Tuan Lemon dan aku akan menceritakan kejadian menakjubkan yang pernah kusaksikan. Buat dirimu nyaman, kisah ini sangat menarik. Ini serial televisi terbaik sepanjang tahun. Iya, aku setuju. Semoga bisa nonton sequelnya. Kenalkan Lucy dan Josh, anak-anak dari ilmuwan sukses Tuan Johnson. Momen yang sangat menegangkan. Ayah datang, sembunyikan keripiknya sekarang. Lalala, kami hanya menonton TV, tidak makan sesuatu yang berbahaya. Cukup nonton serialnya hari ini. Ayah membutuhkan laptopnya. Dan apa itu? Apakah makan tidak bergizi lagi? Josh yang makan, dia beli keripik dan memakan semuanya. Apa? Itu tidak benar. Lucy yang makan. Kalian tidak menurut lagi. Dan juga buang sampah sembarangan. Tapi tidak apa-apa. Ayah punya satu dawa yang bisa membersihkan tempat ini. Omong-omong ini penemuan pribadi ayah. Oh, maaf. Salah tombol. Phew, mengerikan sekali. Tunggu sebentar. Iya, memang keren bila ayahmu seorang ilmuwan. Dengan penemuan seperti itu, kau tidak perlu bersih-bersih selamanya. Bagus. Anak-anak, ayah harus bekerja. Bersenang-senanglah. Semoga beruntung, ayah. Jangan bilang anak-anak soal ini. Tidak ada sisa remahan keripik. Iya, sedih sekali. Dan ayah mengambil laptopnya. Laboratoriumnya masih ada. Laboratorium memanggil. Aku tahu letak kuncinya. Bagaimana kalau ayah punya generator camilan? Ya, Tuan Johnson berkata pada anak-anaknya untuk bersenang-senang. Dan bermain dalam laboratorium ilmiah ayahnya memang menyenangkan. Pasti itu formulanya. Kita segera memeriksa. Kenapa hanya kau? Aku juga mau coba. Tapi tetap saja mereka seharusnya tidak menggunakan dawa ilmiah milik Tuan Johnson. Tangkap tumpukan keripik ini. Lucy? Lucy, di mana kau? Oh tidak, apa yang sudah kulakukan? Baiklah, tenanglah Josh, jangan panik. Pikirkan cara perbaiki masalah ini. Oh ya ampun, aku tidak sanggup dengan eksperimen lagi. Saatnya menyelamatkan Lucy. Inilah bagaimana Josh tanpa sengaja mengubah saudarinya menjadi salah satu dari kami. Lucy, aku di sini. Aku di sini, Lucy. Aku akan menyelamatkanmu. Saat bekerja dalam laboratorium Tuan Johnson, kami sering mencoba berbagai tes. Jadi setelah transformasinya, Lucy harus mengalami bagaimana rasanya menjadi hamster ilmuwan. Oh, ini seperti bermain Squid Game. Wow, aku mau bermain untuk dapat banyak hadiah. Jadi aku mau tahu berikutnya ke arah mana. Sepertinya di sana. Oh, jalan buntu. Aku kembali. Sekarang ayo lanjutkan. Ini dia, kemana jalan setapak ini? Bagus, aku berada di jalan yang tepat. Iya, aku bisa lihat jalan keluar dari sini. Hore, aku berhasil. Gadis malam mengalami situasi sulit. Bisa kau bayangkan bila kau tiba-tiba menjadi seekor hamster, apa yang akan kau lakukan? Beri komentar di bawah, aku akan membaca dan sukai komentarnya. Aku lolos dari labirin, apa berikutnya? Apa misi selanjutnya? Mungkin ini akan jadi ayunan yang paling panjang? Itu tidak mungkin. Atau mungkin aku harus memutar mainan ini? Mari coba. Iya, berhasil. Permainan berikutnya. Saat mendapatkannya, aku harus kunyah segitiga dari kue ini. Aku menyukai ini. Aku jadi lapar. Selesai. Oh, aku tahu arti tombol itu. Aku menekan yang warna merah. Wow, keren sekali. Kue. Iya, rasanya sama enaknya. Wow, aku tidak menduga aku berada dalam taman hiburan sungguhan dengan labirin dan ayunan. Ayah adalah penyihir sungguhan. Saat besar nanti, aku juga mau jadi ilmuwan. Luar biasa. Aku bisa menaiki semua wahana sendirian. Aku bisa bilang apa? Lucy beruntung dan kembali dalam tubuh manusianya. Tapi dia bisa berubah menjadi hamster selamanya seperti aku. Ada bagusnya Josh mengubahku menjadi seekor hamster. Kalau tidak, aku masih ada di rumah. Tidak tahu harus melakukan apa. Aku mau lagi. Sayangnya Josh tidak ada. Hari yang keren. Aku sangat menyukai ini. Oh, Lucy menghilang. Ini sebuah kesalahanku. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus menemukannya. Wow, ini perasaan yang tidak biasa. Oh, semuanya sangat besar.
Baiklah, saatnya melakukan pencarian. Lucy, kau di mana? Sepertinya aku harus lolos dari labirin ini. Mungkin adikku dalam masalah dan butuhkan bantuan. Aku akan ambil jalan pintas di sini dan juga di sini. Apa? Tak ada yang bilang bahwa aku tidak boleh curang. Ini dia. Sepertinya ini ke arah sini. Aku datang, saudariku. Wow, ini melelahkan. Ternyata menjadi hamster sangat sulit. Ah, kau belum pernah dipukul oleh manusia. Rasanya sesak. Percayalah padaku. Aku menemukan jalan keluar, tapi masih belum selesai. Josh, kenapa kau melakukannya? Pistol ini pasti punya fungsi pembatalan. Bagaimana kalau tidak ada? Oh, ayah akan segera pulang. Aku tidak bisa bantu. Seharusnya kami tidak menyentuh penemuan ayah. Ayah pasti akan sangat marah. Ayah datang. Hai, sayang. Hai, ayah. Oh, tidak. Ayah mau masuk ke lab. Ayah, bagaimana pekerjaannya? Ada yang baru? Tunggu, ayah tidak pernah pakaikan jas laboratorium pada Galileo. Ayah pasti tergesa-gesa dan lupa. Ini tidak kusut. Hampir ketahuan. Aneh sekali. Nak, tolong minggir. Kenapa? Di sini saja. Minggir saja. Oh, tidak. Kalian pakai dawa ilmiah ayah lagi. Tidak, tidak. Kami tidak menyentuh apapun. Oke, ayah benar. Kami hanya bermain sedikit. Ayah melarang kalian masuk dalam laboratorium. Dan di mana Josh? Dia memakai pistol ayah dan mengubahku jadi hamster. Aku berhasil lolos permainan. Tapi Josh, sekarang dia jadi hamster. Sepertinya dia terjebak. Tunjukkan di mana dia. 5 menit yang lalu dia di sekitar sini. Inilah akibat dari ketidakpatuhan kalian. Maaf ayah, tolong kembalikan dia. Ayo kita cari Josh. Oh, dia dapat salah satu tes tersulit. Lantai lava. Bertahanlah, nak. Kau bisa melakukannya. Setelah tes sesulit itu, Lucy harus membelikanku keripik setiap hari. Meskipun aku yang mengubahnya jadi seekor hamster lebih dulu. Lupakan saja. Selama kami berdua kembali menjadi manusia, semoga aku ikuti jalur yang tepat. Jam berapa ini? Ayah akan segera pulang. Ups! Aku tidak mau ayah pikir kami hamster sungguhan dan mulai melakukan eksperimen pada kami. Wow, lokasi yang tidak biasa. Ayo turun. Oh, baiklah. Harus berhenti makan keripik untuk sementara. Pusat gravitasiku sedikit tidak stabil. Dan anak ini bukan pemalas. Dia hampir menyelesaikan misi Trum Susheng Redemption. Ini hanya aku atau dia menuju ke arah berlawanan. Aku bisa merasakan insting hewanku menunjukkan jalan yang tepat. Benar, benar. Tunggu, Lucy. Aku hampir sampai. Sepertinya ini jalan keluar. Usaha yang bagus, nak. Tempat yang aneh. Ayah, apalagi yang ayah tunggu? Ubah dia sekarang. Semoga Einstein menolong kita. Wow, aku di penjara sungguhan. Hey. Halo, apa? Kau siapa? Josh tidak terlalu beruntung. Jangan khawatir, aku mau pergi. Permisi, petugas. Oh, astaga. Tidak, aku hanya Josh. Boleh aku pinjam ponselmu? Ya, ini dia. Dan dari mana dia berasal? Ayah, keluarkan aku dari sini. Aku dalam penjara Trum. Dan akhirnya aku bukan seekor hamster lagi. Dalam penjara? Kami dalam perjalanan. Terima kasih. Boleh aku makan kue lagi? Tidak, narapidana sudah dapat makanan. Ayah, Lucy, aku di sini. Oh, itu dia. Petugas, itu putraku. Seharusnya tidak di sini. Ini sebuah kesalahan. Semua bilang begitu. Mana buktinya? Pistol ini mengubah anak-anak menjadi hamster. Dan Josh pindah ke sini. Jangan cerita yang aneh-aneh. Aku tidak akan membiarkannya keluar. Ya, sepertinya aku tidak punya pilihan lain. Kau harus tahu, petugas, aku siap melakukan apapun demi putraku. Oh. Cerita yang luar biasa, bukan? Aku yakin mulai sekarang anak-anak akan selalu mematuhi ayahnya. Dan kau penonton, bila kau mau melihat akhir dari petualangan keluarga ini, tulis tanda tambah pada kolom komentar di bawah ya. Iya, bekerja di sini sulit sekali. Kontribusi hamster pada pengembangan ilmiah kurang dihargai.
kau masih di situ, jangan lupa suka video ini, berlangganan dan klik belnya agar tidak ketinggalan video baru kami. Sampai jumpa!